Rafa dan juga FBI Live di bilik. Ya. Wow, ramai yang sedang menonton. Apa khabar semua? Ya, tadi keluar masuk, ada yang kata nak pergi solat dulu, ada yang nak kata pergi apa toilet dulu pun ada juga. Tapi semuanya sabar menantikan Datuk Siti Nurhaliza. Sekarang ni 1.3k. Apa kata anda semua share beramai-ramai lagi, kerana anytime soon insyaAllah beliau akan bersama dengan kita. Kau bawa Datuk Siti pergi mana tadi? Tak adalah. Terima kasih. Sedap-sedap dia buat air untuk saya. Buat air untuk kau? Macam mana dia boleh buat air untuk kau? Tapi apa pun nak beritahu juga kepada anda. Air suam pun sedap. Yang mana kalau dulu FBI Live ini dah bersukar menjadi di bilik. Ya. Dan pasti untuk lagi dekat dengan korang di bilik ni, walaupun dia ada DBL. DBILIQUE. Bunyi dia bilik. Yep. Bilik je lah. Dan kita nak bawa bilik ni keluar bilik. Bermula September nanti, kita nak buat jalan-jalan seluruh Malaysia Utara, Pantai Timur dan juga Selatan. Selatan. Ya, 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 betul. Okey, ya, ingat ya, lokasi-lokasi kita antaranya ialah di Kuala Lumpur sendiri, di Lembah Kelang. Lepas tu, minggu yang pertama kita akan pergi menjelajah ke utara, dekat Ipoh, dekat Penang. Lepas tu kita akan ke Johor. Johor, bahagian selatan. Melaka pun kita akan singgah, Seremban. Minggu yang ketiga kita akan pergi... Sofa-sofa yang cantik ni kita akan bawa keluar. Yes. Okey, kami akan bersiaran dari truk. Mobile truck. Wow, sesuatu yang baru untuk anda. Okey. Okey, hari ini adalah hari untuk anda saksikan apa yang berlaku pada Siti Nurhaliza ketika dia berusia 16 tahun. Mungkin ada yang tak perasan untuk Siti 16 tahun. Ada iran-iran untuk fakal sikit. Masa... Ha? Aku tak tahulah berapa tahun yang Zahirah sama Irah dengan kau. Kita akan ada sesi sadar tangan. Yes, right, siapa yang lebih sado? Datuk Siti ataupun Fafau? Yes. Sekarang. Siti di mana? Siti situ? Sekarang. Sana. Sini. Okey. Datuk Siti dah siap ke belum? Assalamualaikum. Wow. Rewind. Siapa-siapa lagi? Wow. Tak sedapnya. Mari-mari sini. Mari Datuk Siti duduk. Kau ambil Datuk di sebelah kiri saya. Di sebelah kiri saya. Di sini. Apa kau ni? Oh, kau nak halau aku sebenarnya. Aduh. Yes, ini dia Datuk Siti Nurhaliza sudah pun berada bersama dengan kita sekarang ini. Kenapa? Kenapa? Apa yang terjadi? Okey, selamat datang Datuk Siti Nurhaliza. Ya Allah, sama-sama. Rasanya dah berapa lama dah ya kita tak ada dalam keadaan yang bertemu bual macam ni kan? Lama sangat-sangat. Betul. Yes. Di bilik. Dah lama sebenarnya kita dah cuba nak bawa Datuk Siti daripada rumah yang lama sampailah rumah yang baru sekarang ni. Dan sekarang ni kita dapat tengok 1.9k. Apa kata anda yang yang tengah view sekarang ni, yang tengah komen, like, komen dan share. Share lagi ramai-ramai. Dan mungkin Datuk Siti nampak tak nama-nama dia orang tu? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak, Dok? Yusli Rahman Dianadin pun ada. Nasi lemak pandan. Okey. Jual nasi lemak kot. Okey. Sempat Datuk Siti tadi goreng kari pap. Saya goreng kari pap nak bawa. Patutlah. Goreng saja ke ataupun memang buat kari pap tu? Buat tu tak mudah. Tak susah sebab saya call je.
Yeah. Eh, sejak okey. Ha, okey. Yang pasti hari ini of course ramai yang tahu Siti Nurhaliza. Oh my god, sorry mak kau saya Datuk Seri. Kat kau 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 you kat IT. Abang aku papa nak saya nak pakai apa? Kita kat rumah pun kan. Ha. Eh, dia orang kata tak dengar suara Datuk Siti. Tak dengar suara Datuk Seri. Okey, dah okey dah. Okey dah. Ha, mungkin kita punya ada masalah sikit teknikal tadi, tapi sekarang dah okey dah. Azwan Hashim. Semuanya share beramai-ramai semua. Dan Datuk Siti Nurhaliza, inilah kali pertama berada di konti rumah selepas yalah beberapa orang artis, tapi kita tetap ingat ini sebagai satu sejarah, penyanyi nombor satu negara berada bersama dengan kita. Dan banyak sebenarnya yang kita nak hidangkan kepada Datuk Siti. Mana? Eh, mana nak hidang? Tak ada hidangan pun. Okey, hidangkan kari pap tu, kari pap yang dia bawa tu. Itu saya bawa eh. Okey, ni dia bawa. So kita dah makan, tak payah. Okey. Ini daripada kudak-kudak Gombak. Excuse me, Pen. Can you please help me bawa I punya makanan yang I dah goreng tadi tu? Wow. Daripada chef yang I ajak I masak tu. Cakap bye manjik kata. Hari bye ini manjik. Makanan ditaja oleh kudak-kudak Gombak dan I tangan Huda. Wah, saya tahu siapa tu. Kenal, sebab okey, tengok video yang Datuk Siti buat, Datuk Siti tak sabar nak makan. Ya, yeah, betul. Mm-hmm. Memanglah saya tak dinner lagi ni sebab tunggu nak makan di bilik. Wow. Yes. Makan di bilik. Ingatkan ada kita masak. Kakak, saya memang masak kakak. Betul. Iya, dia tak percaya aku masak, okay, Faizal. Ya, yeah, betul. Kau tolong hidang Faizal. Okay, aku bawa makanan. Okey, yeah. Datuk Siti nak makan mana dulu? Tahu di pantai. Ini dia namanya aglio olio kau kekasihku. Ataupun sekali suap, sekali senduk. Eh, kenapa harga tak mau keluar lagi? Weh, jangan tunjuk. Rumah baru. Ini namanya rumah kami baru 6 bulan, berapa minggu, sampai sebulan. Kita baru tukar kah, tak apa, minta maaf. Ini betul ke ni? Tak ada keracunan kan? Tak ada. Silap-silap ada harga spaghetti tu kat dalam ni. InsyaAllah, kenapa kita bagi pinggan kecil supaya nampak sopan. Ya, tolong ambil gerpu supaya kat belakang. Atau supaya Kak Iti dapat makan sikit. Kak Iti dapat makan sikit sebab sekarang ni, amboi, berat badan. Stres aku. Okay, so guys, sebenarnya kita orang dah makan tau Datuk Siti. Yang ini semua untuk Datuk Siti. Mari makan sekali. Takkan semua. Kata nak makan. Dengar suara Tok T, tak dengar Tok T cakap apa. Okey, dengar dah Kak Zee. Kak Zee. Jumpa ramai makan, ya. Kita memang makan. Ada. Kita jumpa punya makan. Staff baru Zee. Okey, hari ni Siti Nurhaliza. You hari ni bukan saja kita akan jamu makan. Boleh makan ke? Jemput. Ya Allah. Kak kata tak ada pula. Kalau sakit perut, ya ada tak ada harga ni. Sambil-sambil makan tu, Bapak. Yes. Kita sebenarnya nak memaparkanlah sedikit ya. Orang tahu semuanya mengenai Datuk Siti ni, memang orang tahulah daripada dulu sampai sekarang, pernah jual kuih dan sebagainya. Tapi sajalah ya, kita nak tunjukkan kepada anda. Sedap kan? Yes. Datuk Siti dulu dan sampailah sekarang eh. Dulu? Kita saksikan. Okey, sila saksikan. Jom, check this out. Ooh, excited. Ini adalah kawasan perumahan Siti Nurhaliza. Kesuci. Jadi semua dah tak minat ya. Oh my god, comel, jangan comel sangat boleh tak? Tak tahu umur berapa tahun sebenarnya. Ini umur tak silap. Berapa ke Zee? 17 tahun. 17 tahun? 17 tahun, nampak? Tak, maknanya selepas menang AJL yang pertama itulah Jarak Percintaan. Betul, lepas menang AJL. Ini masa, saya rasa ni masa raya kot. Raya, yes. Diorang datang raya sebenarnya. Pamina daripada Singapura datang yes. Ke rumah.
Jadi diorang rakam momen tu, saya pun tak sangka diorang simpan lagi dan letak dalam YouTube. Yes. Datuk Siti tahu tak, dulu saya dengan Fafau masa tahun pertama lah kerja kat radio yang hari tu kan. Radio Hot FM. Kita lah, kita kayuh basikal. Kita nak pernah kayuh basikal sampai kat rumah Kak Iti tau. Sampai kena lipis. Tak percaya? Kak, betul. Kita jumpa masa tu. Kak Iti ada jumpa. Mama dia. Mak Aki senyum. Aki senyum ada. Betul. Saya tak ada. Kakak tak ada lah kakak. Sekejap, Mama kata, Mak Salma kata, Datuk Siti suruh cakap dia tak ada. So, kita umur kadang-kadang berlaku juga. jujur. Kan, lepas tu kita tinggalkan hadiah dekat situ. Tapi memang sampai ada signboard lah kan. Kita tahulah rumah Datuk Siti dekat situ. Dia ada tulis dekat situ. Wow, kenangan eh. Sejarah. I cycle to your house, you know. Masya Allah. That's why now I cycle also. Dah berapa tahun yang lepas lah. Okay. Sekarang ni kita macam nak tunjukkan pula lah. Mm-hmm. Sebab tadi Datuk Siti sendiri dah tweet kan. Right. Fakta tentang Datuk Siti Nurhaliza. Maknanya Datuk Siti tak tahu ke yang pasal Datuk merupakan artis yang terbanyak mendapat award di Asia Tenggara. Tak pernah terfikirlah dan tak pernah nak apa orang kata nak bandingkan dengan artis Asia yang lain kan. Uh-huh. Tapi bila tahu fakta tu, saya pun ya ke? Okey, yang tak sangka kan. Yang kedua tah siapa artis daripada mana tah? Filipina ni, ke mana? Agnes Monica dengan ni. Ada juga. Agnes nombor 3 sebenarnya. Yang Sarah tu daripada Filipina. Philippines, correct. Yes. Okey, ramai ni Anarito Ainzonas, Akmal Zafwan, Muhammad Afiq Rohaizlan, Muhammad Afiq Fuza, Faizal Siti Yanur Muhaizan, Dia Anisa, Liz Ramli, Syahir Afah Yahna, Abdul Mu'ih. Tu semua yang Tengah menonton sekarang ni. Okey, dah 3K. 3K view. Yes, naikkan lagi. Mana kamera? Kamera mana? Okey, hi. Like, comment dan share. 3K tu share seorang satu jadilah 6K insya-Allah lepas ni ya. Tapi sekarang ni kita tengok aksi Datuk Siti Nurhaliza. Ada je kan? Ada. Senang sekarang ni YouTube, Google. Tolong buat video ni. Dah, tengoklah, percayalah tu. Masa ni saya di kalangan penonton tu, saya yang ambil. Percayalah. Yes. Siapa menduga segalanya? Suratkan tadi Maha Esa. Itu merupakan aksi. Itu video kira kali pertama lah sebenarnya. Masa tu umur Siti Nurhaliza 16 tahun. Masa ni lah aku tak suka Kazi, Siti Nurhaliza. Masa ni dia orang tengah kakak angkat dengan adik angkat. Dengan Kak Zee. Oh, ya ke? Oh, kan Kak Zee kan? Masa ni kan? Yelah, aku sekolah. Tapi masa ni jugalah aku tak suka Siti Nurhaliza. Kau tahu tak? Sebab dia ada artis yang dia minat dulu. Siapa? Dulu, kini dan selamanya lah. Tapi akhirnya dia terpaksa. Terpaksa ke rela? InsyaAllah rela sekarang. Tak baik tau. Siapa? Anwar Zain? Tak pada Anwar Zain tu? Ziana Zain. Lepas tu tiba-tiba muncul Siti Nurhaliza, macam potong lah lens Ziana Zain. Sebab tu tak suka Siti Nurhaliza. Sekali rambut sana baik. Ada kejadian tak? Ada kejadian tak macam boleh suka pula? Macam tiba-tiba kena elektrik ke? Saya rasa sebab macam bila Siti Nurhaliza ni jumpa kat dia macam, ya Farah Fazana, ya Farah, sudah Farah. Masa tu budak zaman squad, ya Farah, dia cakap hai kat aku. Masa tu kita lawan bola ke? Ya, betul. Bersama dengan Era. Era, betul. Kita boleh kat sini boleh cakap kak? Era boleh cakap. Boleh Tak ada hal. Ini semua radio mana era pun. Boleh. Radio Thailand pun boleh sebut dengan Rizal. Masa MHI Malaysia hari ni. Kak Rosie tengah couple dengan Abai. Betul. My God, bercinta Kak Rosie. Bestnya. Tapi masa tu Datuk Siti couple dengan Masa tu fokus je lah bagi tu. Jangan cerita ke orang. Kak Iti masa tu tak dibenarkan couple. Hampir, sabar, bau sikit. Sebab masa tu baru umur 16. Baru 16 tahun. Baru nak tahun sangat menjejakkan kaki dalam bidang seni kan? Kan. Masa tu keliling lah. Abang ada, kakak ada, adik ada, mak ada, semua.
nak nyanyi buat cara nak nyanyi ya. Betul-betul. Masa tu pun aku sekolah juga kan. Right. Belajar okay. Lah kita kan. Love, love, love. Ramai juga yang love, love, love Tok T. Of course, kalau korang tak love pun korang love juga. Ya. Yeah. Orang yang tak suka Tok T pun akan suka juga. Weh, aku pun tak faham kenapa. Sebab contoh, terjadi pada diri sendiri. Yeah, ya. Contoh terbaik, inilah dia orangnya. Ha, ini kisah benar ke? Farah, kau tak suka Siti Nurhaliza? Dia level macam saya tak suka Nana Mahazan. Dia macam itulah tak suka Siti Nurhaliza. Lepas tu dia pandang saya sebelah mata je. Tapi saya dah minta maaf dah Kak kan? Okey. Haa, dia minta maaf. Sekejap. Kak Siti. Ya? Yeah. Saya minta maaf. Sebab sebelum ni saya tak suka Siti Nurhaliza. Okey. Lepas tu, saya selalu macam kalau orang agung-agung dan happening-happening kat Siti Nurhaliza, saya selalu macam stop it! Oh, drama. Gitu baru tahu. Eh, bukan dah pernah aku ke dulu? Eh, tak cerita yang ni? Serius ke kak? Mana saya tak pernah minta maaf lah sebelum ni? Tapi, dia duduk kisah. Tapi dia duduk kisah pasal dia suka ke tak suka dengan Datuk Siti. Datuk Siti suka ke dia? Cuba Datuk Siti. Datuk Siti bagi tahu sikit. Seorang nyanyi lagu Maafkan Kami dulu. Maafkan kami. Maafkan kami. Tapi sekarang saya okey, boleh. Ya. Okey. Anda dimaafkan. Kaki lutut kau nama. Dah. Kau dah duduk situ je ke? Dah jangan sedih duduk. Aduh. Okey. Alright, okay. Share ramai-ramai semuanya. 3.4K Siti Syarina Abdul Aziz Fafau kena nyanyi juga nanti. Okey. Idola. Sebagai dia punya apa? Dia punya denda. Saya nak Fafau nyanyi lagu saya kejap lagi. Yes. Anytime. Betul kan, Fafau? Aku kan pun minta sekarang. Datuk Siti tak menyesal kalau Fafau nyanyi? Saya relakan diri untuk hari mendengar nyanyian dia yang sungguh merdu sekali. Yes, yeah, sebab course. Kerana okay. Setakat ini hati-hati yang datang semua balik menyumpah-nyumpah Fafau. Dia terus unfollow saya kak. Dekat Instagram. Okay, ni kita dah cerita pasal stres tarik diri daripada KL ke Kuala Lipis dan sebagainya kan. So nak tanya soalan ke nak bagi video? Tanya soalan. Kita bila dekat saya rasa okey dah. Kita orang ni ada ramai peminat-peminat dia. Siti Zona! Banyak hari ini hari pertama jiran-jiran kami di sekeliling rumah di taman ini keluar. Kak, yang ini jiran depan. Okay. Ayah itu jiran belakang. Ayah ini sebelah rumah sebelah, kita sebelah. Orang. Ayah, okay. Ini. Ayah ini memang budak sini lah. Nampak macam ramai kan? Lepas tu upah dia nak datang sini, seorang kena masak, seorang kena angkat pinggan. Datang free-free kan, memang tak lah. Okay, saya rasa saya akan bertanyakan bagi pihak majoriti lah dekat sana sebab saya tengok ramai juga yang bertanyakan soalan. Okay, kita bagi peluang. Tok T, mana Afia? Afia ada di rumah. Dia kena temankan ayah dia. Alah. Kerana saya keluar, Afia kena teman ayah dia. Tak boleh nak bawa sekali. Ayah dia pun bermanja dengan dia kan. Betul. Okey, Ida Kristina bagi komen. Mana-mana, I dulu tak suka Fafau sebab dia tak suka Datuk Siti. Aku faham perasaan tu. Nurul Syazwani, pernah jumpa Datuk Siti dekat open house dekat rumah Datuk K Sungai Petani. Oh, memang masa cantik tu. Tahun pertama selepas berkahwin kan, hari raya saya balik ke Kedah, berjumpa dengan orang kampung. Masa tu masih ada lagi rumah Datuk K kampung, rumah lama dia. Memang kita buat macam rumah terbuka. Sekali beribu-ribu orang datang. Jadi saya buat mini showcase kat situ. Serius. Menyanyi apa semua. Desalam tu daripada pagi tengah hari sampai lah lewat petang. Okay, talking about that, satu lagi rahsia yang mungkin korang tak tahu, biar saya tolong bocorkan. Apa dia? Siapa tu kata rumah kita? Bocok. Okey, Datuk Siti kalau datang kat Kuala Lipis tu kan, dia ada macam dia memang kat luar je, dia keluar, dia konsert hari raya jadi Kuala Lipis. Kalau datang macam salam orang, kabar. Nah, yang si Ira, Saira dengan Kak Ida dalam bilik. Tak kita penat. Dia dalam bilik, korang kenapa korang dalam bilik? Keluarlah. Panggil aku Raya pula. Dia baru nak duduk kan? Nanti Mak Salma bangun. Siti! Encik lah. Hai, apa khabar? Betul. Tapi dia punya macam adik-beradik kan masalah. Tapi dia tak keluar. Hai, apa khabar? Dia orang relax je, macam sonok je. Makan-makan kat dalam bilik, berborak dengan sepupu apa semua kan. Saya nak ambil take 5 je. Saya nak masuk, nak relax, nak makan. Lepas tu,
Siti ni peminat datang ni. Allah bangun tak sempat mana, bangun. Mana boleh orang tak jumpa Datuk Siti datang itu kan. Okay. Oh my god. Okey, kita sekarang ni nak saksikan video baby Afia. Mm-hmm. Yang mana kepada anda yang rindu, korang saksikan ini. Yes. Check baby out. Afia hantarkan video ini untuk anda. Dia tunggu ibu ya. Ibu balik lambat ni sayang. Ibu kerja, darling. Yeah. Ay, tidur eh. Tidur eh, sayang. Tidur eh. On comelnya baby Afia. Baby yeah. Afia tu sebenarnya saya cuba menghasut dia. Hari tu jumpa dia kat rumah. Mm. Aku hasut dia macam, tolonglah setuju aiskrim dengan Wazir. Nanti saya tunjukkan video tu. Tapi pelik kan macam dia ikut kata Farah. Kan? Tak, dia tak ikut kah? Habis? Dia memberi jawapan dengan secara jujur. Anak-anak kan jujur. Budak-budak tak pernah tipu. Dia takkan tipunya. Siti Afia sekarang dia pandai apa? Dah pandai bergurau. Belum lagi. Janganlah. Baru nak manja. Okey. Dia dah kenal orang. Maknanya orang tak biasa dia tengok tu memang bila orang tu ambil dia macam menangis. Hmm. Tapi ada setengah orang dia suka pula. Dia tengok aura orang. Dia tengok aura eh. Katakanlah saya pergi rasa-rasanya dia suka ke tak? Tak tahulah tu. Tak tahu eh? Tak tahu nak agak. Tapi kena dia try uncle ni orang tahu orang macam bapak dia. Tapi bapak dia segak hantar. Bapak dia cerah hantar. Dia tengok bapak dia ada misai, ada janggut, ada rambut. Nanti cek pasang misai cek baru dia tahu. Tapi Siti memang sekarang ni dah terak lah cakap betul. Sikit-sikit lah masih. Tapi memanglah seharian duduk di, sebab mak mentua duduk sekali. Suami, kakak ipar pun semua duduk dekat-dekat. Jadi mereka duduk cakap Kedah. Jadi kita dengar tu bolehlah ikut sikit-sikit. Dia orang kena kuat sikit. Tapi tak pandailah cakap betul-betul pekat bahasa utara tu. Celui. Tahu tak celui? Celui okeylah. Gerak. Celui tu macam. Dia lah celui. Celui kan? Where's your gerak now? Where's your gerak? Basikal? Where's your ada, basikal? Ada? Bila nak pegang basikal? Pegang, sebelum. Pegang. Tak naik pegang. Baru-baru ni sebab basikal duduk kat dalam bawah. Dekat rumah tu, bawah. Jadi bila ada apa acara, macam ada acara. Event. Oh, ada usrah kelas. Usrah kelas. Buat dekat tempat tu dekat bolehlah pegang alamat rindunya bila nak gayung. Ingatkan pergi kelas usrah naik basikal. Ya. Boleh kayuh gerak lagi lah orang kata. Boleh, insyaAllah. Celuih tu tadi muat. Celuih tu muat ya? Yep. 4.1K. Celuih lagi ni nak bagi hampa masuk lagi dalam kotik rumah kami. My view, like, comment dan share. Cuma Datuk Siti. Semua bagi makan ah. Sebenarnya apa tu? Saya nak tunjuk satu. Kopi. Makan dulu. Carbonara. Makan dulu nasi. Ya Allah, marahlah Datuk K. Adik K kejap hari ni je, okey. Ada satu benda yang saya cukup nak tunjuk dekat Datuk Siti lah. Apa dia? Ni. Apa dia? Cuba tengok gambar ni. Sedap. Cuba tengok gambar ni. Apa dia? Tunjuk. Gambar ni. Jajan. Dia pakai shadow ke tu? Faizal, apa sebab muka kau macam gini? Oh my god. Dah saya nak tanya. Nak tanya Siti, ingat ke tak dekat mana? Aku cakap utara. Siapa? Ingat ke tak kat mana kita ambil gambar ni? Semua boleh tengok. Okey, tahu. Dekat mana? Tengok baju macam pakai bulu-bulu tu. Genting. Wow. Betul? Masa ni dia punya tema tu 70s ya. Betul. Genting Highland masa Anugerah era. Ya betul. Anugerah era. Yes. Tahun berapa lupa? Tahun berapa tengok gambar ni? Semua dapat tengok situ eh? Macam mana dia orang ada pegang gambar lagi kan? Yes. Ramai yang tak tunjuk gambar. Semua dapat tengok Anugerah era time tu. tahu tak tahun bila? 1993. Uish. Boleh lah. Aku baru form 1. Tahun 2003. 2003. Gambar keluar. Okey, dah keluar. Okey, dan beritahu juga kepada anda semua yang mana hari ini anda bersama dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza.
Hari Rabu je memang kita ada artis masuk bilik. Okay. Yes. Okay, dah ramai dah. Alhamdulillah artis masuk bilik. Mm-hmm. Hari tu Abang Remy. Ayah ajak dia pulang, dia tak nak. Oh ya, yeah. Dia nak duduk macam ni? Dia tak boleh, tak boleh pulang. Duduk sini, okey-okey, suka hati sekejap, lah. Sekejap, nak tengok ada orang kat luar nak? Ada orang kat luar nak? Siapa? Lepas tu, siapa lagi? Amelina datang kat sini. Oh, lepas tu Misha kan? Misha. Sampai bila harus ku bertahan. Sedap. Saya sedap popiannya. Aku ingat kena bunyi aku. Ya Allah, sedapnya popia tu. Tapi aku tengok tak drama dulu. Yang mana? Yang Husna. Apa tu drama tu? Oh, yang tengah viral sekarang ni. Tengok juga. Tengok juga kan. Tapi tak dapat nak follow sangat lah. Sebab busy dengan Afia kan. Betul. Okey, apa benda lah dia duduk buat. Apa pasal? Ada tamu ke? Ada tamu ke? Jom kita nak baca komen sekejap. Faizal, ambil sekejap. Faizal, kita nak baca komen. Okey. Saya persilakan Baby! Baby Shark duduk-duduk ke? Oh my god. Baby Afia! Shark duduk-duduk ke? Baby Afia? Tak! Ini bukan apa Baby Afia. Apa khabar? Salam. Allah, semua memasak ke? Ya Allah, kesiannya. Semua nak melayan Siti. Ya Allah. Kau kata. Mari sayang. Alah, nangis dia. Oh, dia memang buat nangis. Kena. Masuk. Okey. Weh, betul-betullah dia. Ya Allah, ya Tuhan. Dia baru bangun. Ni boleh tempah tak, Raya Haji? Boleh. Ni apa kak? Rendang apa kak? Boleh. Dinding. Yes. Ya Allah, sedapnya. Okay. Kita kekurangan satu lah. Mana gambar tadi? Mana gambar tadi? Okey, okay. Nak tunjuk. Okey, yang yang sebelah kanan situ tu, Siti tahulah. Dia masih muda dan handsome. Ya, yeah. Yes. Masih maintain. Yang sebelah kiri tu, tengok ada perubahan tak? Masih maintain. Masih maintain. Yeah. 2003 sampai 2018. Maintain. Tapi yang budak kecil tu. Yang mana? Yang ini? Menangis? Bukan. Cuba tengok. Cuba tengok betul-betul. Ini masa umur 2 tahun. Adakah 2 tahun itu? Ya Allah. Siti. Ya Allah, terasa lah. Allah Akbar. Sekarang dia pegang adik ke? Ya, adik boleh senyum saya. Dia memang sampai besok betul-betul ni show dia. Dia sampai besok ni, dia dah tahu rumah orang ni buat apa. Eh, laki kau tengah kerja lah kan, Lina? Kita betul kalau tak kerja buat apa-apa. Kita bawa daging hitam. Yang itulah yang selalu I duk promote tu nak bagi sendiri rasa. Tapi ada hajat. Gambar tu 14 tahun lepas. Okey. Kita nak ulang balik? Yes. Okey. Nak tanggap balik. Kalau tu Siti Nurhaliza duduk tengah, mesinnya apa saya? Kau kan boleh arrange. Siti Nurhaliza duduk tengah. Okey, saya duduk tengah. Okey, kali masa tu Siti Nurhaliza tak lahir lagi. Kali memang keluar. Ya, tak lahir lagi. Okey, Kak Lina duduk situ. Memang cantik lah. Kena atas ibu. Kena atas ibu. Baby Aunty Farah pegang. Okey. Siap sedia untuk bunyi-bunyian. Belajarlah sedia saya. Boleh. Kena duduk atas ibu belah. Atas ibu. Duduk kat atas ibu, Kak. Okey. Faizal masuk rapat sikit. Okey. Alamak. Tak apa, sekejap je. InsyaAllah aku dah minta pengisi dah. Boleh ke ni? Betul. Okey, ready kita tengok sama ke tak? Okey, cantik. Tengok. Cantik. Okey, sama. Tangan macam ni ke? Okey, tangan Faizal tangan betul. Tangan betul. Tangan betul. Dia bawa bangun. Okey, 1, 2, 3. Samanya. Okey, cantik. Okey. Tolong gambar aku pula. Ambil gambar aku pula ni. Kita tengok gambar aku ni. Ada gambar aku ni. Ini memang dia lah sebenarnya. Okey, tu nanti kita tambah lah 14 tahun lagi. Kali masuk sikit. 14 tahun lagi kita tambah. Alah sayang, kesian dia menangis dah. Kira sini. Oh, dia memang cengeng. Okey. Okey. 14 tahun lagi. Tak nak nangis. 14 tahun lagi kita ambil gambar satu grup. Okey, 1, 2, 3. Yeay. Yang penting anak kau diam dengan aku, Faizal. Aku tak tahu kenapa. Baik, first time dia sihat. Alah, tak nak nangis kakak. Okey, tu dia. Kakak kira. Tengok Kadisha pun tak kira. Okey, so sekarang ni nak beritahu kepada korang semua. Keep on like and share. Hari ini kita ada Datuk Sri Siti Nurhaliza dan hari ini kita ada keluarga FBR. Yeay. Okey, kejap lagi kita nak ada main games. Kita nak ada peraduan. Okey.
Lengan siapa? Allah. Sado. Aduh, lawan lagi ke? Dia dah tak sado dah. Sorry. No, no, no. You dah kalah. Dan kejap lagi, Siti kena makan semua ni. Okey, kita makan dulu. Ya, kita layan lagu boleh? Okey, jom kita layan dulu. Saksikan video ni, alright? Video ini. Itulah dia. Satu keadaan yang cukup menghuru-harakan. Bukan kerana Dato' Siti Nurhaliza, tetapi ada orang yang duet bersama dengan beliau. Itulah dia. Papau, satu ketika dahulu pernah bersama-sama berduet dan merosakkan lagu Dato' Siti Nurhaliza. Saya Faizal melaburkan dari lokasi yang terpilih. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan semua yang sedang menyaksikan kami. Untuk aku je kau. Terus like, komen dan share. Ya, yeah, 4.K lebih dah tu. Share beramai-ramai semua. Tapi sekarang ni saya bawa dia orang ni dekat satu tempat di mana mereka tidak akan dapat melarikan diri, okey? Ini misteri bilik, tempat ni. Bilik misteri kak. Bilik misteri. Atas tu ada mangga tak boleh keluar. Yes, tidak boleh. Kalau kalau dia orang cuba keluar, dia akan disambar oleh current elektrik yang ada dekat sini. Dan di tangan saya ada satu buku yang dinamakan buku beracun. Di dalam buku ini terdapat soalan-soalan yang cukup beracun. Menikam ke dalam hati. Dan mereka perlu 1-7 sekejap lagi ya. Yeah. Siapa yang menang? Pilih macam muka. Contohnya Fafau menang, okay. Dia akan pilih muka surat untuk Datuk Siti buka. Okay. Kemudian Datuk Siti perlu buka muka surat tersebut, perlu bacakan soalan bagi semua dengar. Tapi Datuk Siti boleh pilih sama ada nak jawab ataupun tidak. Kalau nak jawab, jawab saja. Kata nak. Kalau tak nak, kena makan apa yang ada di hadapan anda. Apa dalam ni? Apa dalam ni? Yes. Tidak ada apa-apa. Hanya serangga-serangga. Bukan. Serangga. Okey. Ada, kalau nasib baik, dapat yang ada peanut butter. Oh, sedap lah. Tak nak jawab lah. Kalau tak nasib baik, dapat wasabi. Wasabi. Siti makan pedas tak? Makan. Oh, tapi wasabi teruk lah. Kan? Kan? Wasabi dia betul macam tu. Okay. Air standby. Ready? Yeah. Datuk Siti dan Fafau? I'm ready. Ready ya? Yeah? Tapi kalau boleh jawab lah. Semua orang nak dengar jawab. Okay. Kita pernah lawan kan ni? Pernah kat segala. Wow. Okay, wanita one, sado. Yeah. Ready? Satu. Ready? Dua. Tiga. One. Just. Ah! Yes!
Siapa yang kalah? Yelah kalah sebab I minum air. Hello, alamak. I buruk so, dari Tasik. So, I akan pilih nombor... saya pun tak tahu apa dalam ni. Okay. Pilih nombor 7. Dia buat. Apa-apa buat. Okey, betul. Tak tahu. Okey, nombor 7. Nombor 7. Pilih nombor 7. Mana nombor 7? Okay, nombor 7. 7, 7, 7. Okey, 8, 7. Nah, kita boleh tunjuk. Ah, tidak. Okay. Buka. Dengar masa. Siapa lebih garang? You ke pasangan? Ini boleh jawab kan? Okey, boleh. Okey. Okey, kalau tengok kalau siapa bekerja dengan suami, kalau salah buat kerja, tak betul cara, memang tengok suami saya memang garang. Tapi hatinya baik. Gitu. Orangnya romantik. Hanya saya saja boleh melembutkan hatinya. Papa makan. Sabar. Siti sudah jawab. Lagu yang ini. Okey. 1 2 juice. Kamu salah lagi. Ya Allah. Siti kalah lagi. I nak pilih nombor favorite Siti Nurhaliza, nombor 11. Okey. 11. Nombor 11, nombor 11. Okey. Nombor 11 Januari. Okey. Okey. Pernah gaduh zaman sekolah? Siapa nama orang itu? Okey. Pernah gaduh? Okey, saya pernah gaduh dengan seorang budak ni sebab dia suka panggil saya. Masa tu kan kecoh pasal bosnya. Aha, yes. So semua perempuan kat sekolah tu dia panggil dengan nama tu. Jadi termasuklah saya. Waktu tu saya baru masuk sekolah. Kak Iti masa tu dah berapa ya? Tingkatan 3 kot. Tingkatan 3. Jadi kerana kenakalan budak tu, dia panggil semua budak sekolah perempuan nama tu. Saya tak ingatlah nama siapa budak. Siapa nama budak itu yang panggil semua perempuan kat sekolah bosnya? Okay. Budak tu dia junior saya. Junior? Adalah junior. Berani memang budak nakal lah. Sebenarnya budak nakal. Tu budak nakal. Budak saya tak ingat nama dia, tapi saya panggil dia budak nakal. Budak nakal KL, Kuala Lipis. Jadi saya pergi, saya kejar dia sampai satu sekolah. Wow. Sampai dapat. Wow, yes. Lepas tu? Lepas gini. Tu? Yeah, gitu. Gini? Ya, yeah. Oh my God, I like it. Saya minta maaf kepada adik yang saya saya bagi tak payah dia. Sebab dia mesti ingat sampai sekarang, serius. Dia mesti ingat yang saya pernah gedebuk dia sekali. Itu je. Kalau kau jadi lelaki tu pun kau tak marah kan? Dia tak marah. Aku kau bangga. Bangga. Aku bangga. Aku kukul dengan Siti Nurhaliza. Yes. Okay, the next one. 1, 2, juice. Yeay! Okay. Datuk Siti menang kali ini dan Farah kena buka muka surat. Datuk Siti pilih. Okey, sila ambil nombor 15. 15. 15. Pernah tak stalk Instagram orang lepas tu terlike post yang berbulan lamanya? Pernah? Siapa? Cuba cerita kat semua ni. Saya pernah stalk lelaki lah, of course. Okey, selalunya kan dekat Explorer. Okey, betul. Kadang dia keluar, kadang-kadang betul. Gambar tu macam tak berbaju. Tak, ini jujur, saya jujur. Dia macam bersadur kan. Lepas tu macam, nak buat macam tu lah. Terlight. Tak, tekan. Oh, menggelabar. Nak pula terlight tu dalam pukul 2 pagi. Panat balik. Ya. Okey, okey. Apa aja yang buat lagi ya? Yes, Papa memang suka cari gambar yang macam tu. Lagi sekali silakan. Okey, sila pilih nombor 20. 20. Apa ni korang bila nak makan ni? Tak makan-makan. Pernah tak tipu, cakap baik orang lain comel sedangkan tidak? Jeng. Tak pernah lagi. Cepat. Kau nak jawab ke tak? Ini soalan jujur ke ni apa ni? Makanlah. Aku ni sejak dah berhijrah ni. Susah sikit nak menipu. Makan? Bagi aku makanlah. Aku tak jawab apa-apa pun. Apa dalam ni? Kenalah yang wasabi tu. Asal bawa wasabi ni. Makan je. Makan sampai habis. Oh my. Kenapa aku yang kena? Kenapa tengok? Kau ini. Alah wasabi. Yes. 1 2 just tipu. Okey, nombor berapa coba? Ni tak habis lagi tau, kena habiskan. Cepat kena habiskan. Okey. Nombor apa? Tengok nombor habiskan. Mana boleh luahkan balik? Tu babi, okey. Nombor apa? Aku ni dah lah buruk. Macam ni lagi buruk. Agak, nombor 5.
Terima kasih Kak Huda. Nombor 5. Ah, alamak. Yes. Nama Siti Nurhaliza, satu Malaysia, satu dunia tengah tengok awak sekarang. Okey, baca soalan. Baca soalan. Nama cikgu paling tak suka masa form 5. Yes. Makan. Saya rasa baik makan. You makan je lah. You tak baik. You tak baik menguruskan hati cikgu-cikgu tau. Tapi memang ada kan? Memang ada. Biar aku pilih. Memang ada lah. Biar aku pilih lah. Tak nak jawab lah. Tak nak jawab. Okay. Biar I pilih. Siti. Tak nak ganti. Ganti pilih. Makan. Makan. Kak Iti. Makan. Eh, tak apa besar sangat. Tak tahu. Dah pegang. Dah. Tak boleh letak balik lah. Tak nak tengok. Makan terus kat mulut. Siti dapat apa tu? Pijak batu sedap. Kenapa dia Amina Wanda? Aku dapat wasabi tu, tak wasabi hijau. Tak fair. Ada bagi soalan ke apa ni? Dah. Aduh, kau semua nak suruh aku makan ke? Tak ada dah. Dah dua-dua makan dah kira okey dah tu. Satu lagi lah. Satu lagi. Siti suka. Dia minta. Okey. Oh, dia jangan bagi aku sejarah. 1, 2, juice! Soalan nombor 18. Papa wasabi lagi. Papa wasabi. Pernah tak lagi lampu merah? Pernah. Saya driver. Okay. 1, 2. Satu lagi ke tak? Okay, macam ni. Satu lagi ke tak? Like. Share. Satu lagi lah. Love. Okay, banyak love. Ai, seronok nampak makan pilihan mata geram je aku tengok ke depan tu. Okay, 1, 2, juice. Raci. Okay. Okay. Nombor seterusnya. Yeah. Nombor 1. Kerana anda penyanyi, nombor 1 Malaysia. Wow. Nampak? Bodek. Berat badan anda. Bodek lebih tahu. Alah, mentah. Berat badan? Tapi hari tu dia kata tak baik riak. Ya kan? Baik Kak Iti jangan jawab. Baik Kak Iti makan. Lagi satu, dia kira pesan. Jangan bagi tahu benda-benda yang peribadi. Baik Kak Iti makan. Okeylah, makan. Lagi satu, lagi satu Diki kata, jangan cerita soal hal semua ni sayang, baby. Baik Kak Iti makan. Makan. Sekejap, nak jawab ke tak? Saya paksa pula. Sekarang soalan kat sini, berapa berat badan anda? So, yes. You speak to answer or to eat? Makanlah. Okey, badan tanya berat badan kan? Maknanya memang Siti tengah lapar ni. Alamak. Kenapa? Kenapa? Sama warna dengan baju. Makan Siti. Yes. Dalam lagi. Tadi kau jolong. Uyo. Dia naik ke hidung. Berasap. Kenapa Siti makan elok, cantik je muka dia? Aku tadi macam buruk gila weh muka. Kan aku dah bilang, maknanya jangan makan buah tu. Tengok Siti nak. Wow. Yes, come on Siti, you can do it. Tengok Siti Nurhaliza makan pedas pun cantik weh. Aku tak yang tahu. Bi tengoklah mami kena bully. Bi sabarlah Bi. Kaiti. Wow. Kaiti kejap. Kaiti. Kalau banyak macam ni, Kaiti. Sabar. Faizal, mari sini. DK cakap dah pesan kat aku. Jangan buli isteri dia. Baik kau makan. Apa aku pula? Kau cuba, mana kau tahu tata ini. Aku kau dah handsome macam DK kan? Baik kau makan. Aku pengadil. Baik kau makan. Yang gelakkan orang tu makan. Baik kau makan Faizal. Oi, pedas. Pedas Kaiti. Pedas gila. Pedas. Check out this video and we're gonna come back after this. Like and share. Kisah Kak Iti belum. Serious? Wow. Aku lah sangat kawan-kawan. You ni. Ya, masuk. Ya. Alah, kita kawan-kawan. I tak kira. Kawan-kawan pun. I tetap tak suka kalau you cakap macam ni. Kejap pusing macam ni. Apa dia? Lah, saya tengah tepuk on the middle of the phone. Tolong jangan ganggu. Sekejap lagi boleh tak? Hello, ya. Macam mana cerita? I tak nak. Apalah yang susah sangat? Apa? Bos. Apa lagi ni? Saya tengah sibuk. Tolonglah, Ti. Saya sibuk. S-I-B-O-R. Sibuk. Alah. Ya. Apa-apa pun tak apalah. Senang macam ni lah. I call you balik lah. Alah. Aduh. Apa ni, Ti? Bukan saya nak kacau bos, tapi saya nak beritahu ni lah. Apa benda? Kabel ni tak pasang lagi, bos. Hah? Tak pasang lagi. Tak, tak,
Macam mana boleh tak pasang ni? Habis saya bercakap dengan siapa? Kau mana tahu aku memang ni pakai wireless ni. Ah, tak apa. Kejap lagi. You can go now. Alah. Hello. Ya. Yeah. Hello. Aku dengar. Terima kasih Dato' Siti. Terima kasih akak ucapkan. Terima kasih saya ucapkan. Ya, terima kasih kepada anda yang sedang menyaksikan Di Bilik. Artis masuk bilik hari ini kita ada Dato' Siti Nurhaliza. Tepuk! Terima kasih kepada jiran-jiran yang datang hari ini ya. Okey, mungkin kepada peminat-peminat Dato' Siti yang tengah saksikan di IG Dato' Siti, Siti Diki, jangan lupa saksikan secara live di website juga www.dibilik.com and also anda sedang saksikan live di Facebook Faizal Ismail Albia. Hari ini kita ada makan. Saya pada makan roti tadi. Kita juga ada makanan yang disediakan khas daripada Air Tangan Huda and also kerap-kerap Gombak. And of course, tadi kita ada daging hitam manis FBI. Lepas tu kita ada rumput apa kita panggil tu Faizal? Rumput. Putra sintetik. Kau tak suruh Datuk Siti makan rumput? Tak. Lepas tu kita rumah-rumah ni semua dihiasi cantik oleh N Furniture. Yeah, okay. So, kali ini kita ada satu lagi game. Yang mana mereka tak perlu melihat gambar-gambar ini di kepala ataupun ditutupkan mukanya seperti ini. Ha? Dan mereka perlu meneka tanpa menyebut nama selebriti ini. Tanpa menyebut nama. Dia bagi hint je lah. Ya, betul. Okay. Yang penting kalau rasa nak berlakon, dia pernah berlakon sekali. Okey? Faham? Siti, faham Faizal? Kenapa salah pusing? Faham Siti? Faham Faizal? Okey, so kena letak depan muka ya macam ni ya. Ya, betul. Okay. Nampaknya Siti terlalu kurus sampai Siti tak nampak kat belakang aku. Oh. Ya. Okey, standby. Okey. Yang mana saya punya? Okey, ini Faizal punya. Ini Siti punya. Okey, gambar tu saya kena letak kat kepala ya? Tak kepala. Kiranya you kena saya kena teka. Teka gambar ni. Yes. Ya betul. Saya akan bagi hint. Macam ni. Yes, betul. You kena teka apa kat gambar you tu, okey? Okay. I see. Okay, ready? Ready ya. Okey, satu-satu dulu. Satu-satu. Tutup TV. TV tu tutup. Kan, dia nampak nanti. Okey, gambar yang pertama. Okey. Okay, ready? Go, Faizal. Hai, belilah abang kosmetik ni. Alif, tak ajak lari. Ya, yeah, betul. Ya, yeah, betul. Tak ajak lari. Okey. Okey, Faizal. Lama dia susah ni. Okey. Tengok tu. Lama. Ha, kau susah sangat kat situ tolong. Ya, kat situ tu yang dia berlakon cerita tu kat situ. Macam tu lah. Cepat cakap sini.
Incredible Hulk. Dia selalu jadi ni, nenek kebayan. Okey, lagi betul nenek kebayan. Anak dia pelakon dan juga pengarah. Dia mengarah teater saya dulu, Piramli The Musical. Okay, Adlin. Siapa? Okey, lagi. Orang okey. Yang melahirkan Adlin. Mak dia. Betul. Okey, ini pula. Okey. Betul. Satu sama. Ni semua tengok sikit. Okey. Alright. Semua yang ada pada dirimu membuat aku jatuh cinta. Apa tu? Come on baby, say. Oh, Aida Jubat. Oh, yeah. Okey, next. Okey. Kita bakor. Isu Mirja. Okey, macam ni. Dia bersama dengan saya. Betul ke yang? Lepas tu bagi kunci ting ting tang ting. Iklan. Dia nyanyi lah Apia, tu. Apia. Bukan yang bagi kunci tu ting ting tang ting tarati. Cantik ke rumah ni yang? Bukan. Cantik ke rumah ni yang? Ya, nanti esok kita pergi tengok . Ting ting tang ting. Ya. Ya Allah. Eh, Datuk. Kau dah tahu. Takkanlah Datuk dia punya driver saya tadi. Dia kata kunci. Okey. Tunjuk sikit kat sini. Tahu dah. Alamak. Oh my god. Ini macam mana aku nak buat ni? Faizal. Janganlah macam tak, tu Nabi. Ketawa. Janganlah macam tu Nabi. Dia ketawa lagi besar lah. Nabi. Oh, Kak Vida, Dr. Sri Vida. Enough, Nabil. Oh, ni Lofa. Ni Lofa macam tu ke? Tak, buat sangat kau buat dia. Benci aku. Okey, banyak lagi. Apa tu? Okey. Ni. Pulangkan cinta hati. Oh, senang je. Senang. Macam tu ya? Senang je. Angkat kaki pun macam tu je aku tengok. Saya. Dua lagi. Okey, dua lagi. Allah, abang, kalau masak adik, memang kau akan makan sampai Chef habis. Tak. Macam mana macam ni kan? Abang, kalau Japon. Masak. Macam mana aku tahu? Kalau aku tak tahu. Okey, tak apa. Boleh bayangkan walaupun Okey, dia partner dengan Johan. Boleh. Dia partner dengan Johan. Zizan. Betul lah. Ya. Senang sangat. Dia kali jangan bagi senang sangat. Okey. Oh, jangan bagi senang. Okey. Oh, ni pandai. Kenapa aku buat aku nak buat game ni lah. Lalu dulu aku yang mengarah, sekarang anak aku yang mengarah. Yusoflam. Ya, betul. Datuk Yusoflam. Last. Sekejap, siapa ni? Nilah. Okay, kita tengok macam mana Kak Siti nak imitate. Yang tadilah yang saya cakap tadi tu alah. Yang ni mana? Kalau masak tak kena ni hang memang sajalah nak kena lagi cili-cili kan baru tahu. Lagi. Mana ni dia apa? Dia selebriti bang. Aku tengok masih senang bang. Chef Wan. Betul. Yes. Everybody terkeluh. Senang. Perlu we main game ni. Ya Allah. Dahlah baru lepas martelan masa. Okey dah duduk. Saji. Eh, tahu orang datang rumah lepas tu kita suruh. Saya memang tak pandai berlakon lah. Ya ke? Siti. Kan. Tapi Siti pernah dulu berlakon sekejap kan dalam teater . Ya, saya berlakon teater. The Musical, Piramli The Musical. Kak Iti, okay cubalah berlakon sekali Kak Iti. Tekan je play. Okey. Kak Iti, tekan ni lah Kak Iti. Ya. Yeah. Berlakon lah.
Berlakon? Okey, Katie. Katakanlah kalau kita berlakon, lepas tu cerita dia konsep macam kita keluarga bahagia. Okey. Apalah tu? Okey, siapa you siapa nak jadi mak you? You nak pilih siapa jadi mak you? Oh, kalau diberi peluang eh. Siapa nak jadi mak? You nak siapa jadi mak you? Watak mak tu mesti pelakon ke atau tak kira lah siapa? Tak kira, pelakon lah pelakon. Okey, kalau pelakon Aziza Mazan ada, kita ada Dian Piramli ada, kita ada siapa lagi? Bolehlah Dian Piramli. Dian Piramli. Okey, kalau ayah? Ayah. Kita ada Datuk Jalaluddin Hassan, kita ada Faizal Ismail. Kau lah boleh berayah. Kau lah boleh berayah. Bagi saya ni apa? Siapa? Ni Rizwan Hashim ada. Siapa lagi? Izan Yusof, Ratu Izan Yusof. Kalau takkan jadi ayah saya kot. Tak apalah, handsome. Ya. Yeah. Bolehlah Jaludin Hassan. Okey, Jaludin Hassan. Lepas tu adik-adik nak adik siapa? Nak adik siapa berlakon? macam Aisyah, apa Izara Aisyah ke? Tak payah okay. Tu anak tak nak. siapa lagi pelakon? Farah Nabila ke? Farah Fazana? Oh my god, aku memang menanti. Tahu. Aku memang menanti sebenarnya. Tahu. Memang saja je. Banyak betul muka rimah dia. Yelah. Kalau hero you pula siapa dalam tu? Hero kena Datuk K. Baiklah, itu dia kesudahan cerita hari ini. Okey, sebenarnya sebelum Datuk Siti datang tadi, kita ada minta orang ramai untuk hantarkan penyertaan, ingat? Betul. Hantarkan penyertaan kerana ada hadiah istimewa daripada Datuk Siti Nohariza untuk diberikan kepada anda. Yes, hari ini kita ada Tudung Aryani. Okey, Kak Iti, kalau kita buka dekat Instagram di bilik. Hari ini kita buka Instagram di bilik. Kita boleh tengok ramai yang tag. Sebab tadi saya kan upload gambar. Okay. Gambar saya pakai, saya edit. Lepas tu saya letakkan, diorang letak dekat di bilik. Lepas tu saya upload. And then diorang, ramai yang buat editing yang sama tapi lebih menarik, lebih hebat katanya. Dan Kak Iti kena pilih antara siapa ramai-ramai ni siapa yang nampak ini adalah antaranya. Macam yang contoh macam ni. Nisa Kont. Siap pakai kan? Aku tutup nampak editing tu kan. Nampak. Lepas tu ada kepala yang ni. Dia macam tengah makan satu meja dengan Kak Iti padahal orang lain tu. Bahaya dia sekarang ni boleh bahaya macam-macam. Lepas tu ada seorang ni pula macam betul-betul dekat dalam kedai. Dia siap kata, Datuk Siti, kat sini pun ada telur dinosaur ke? Ini bukan telur dinosaur lah. Ini telur ayam. Telur ayam obes. So, macam-macam dia orang punya caption. Datuk Siti hari ni bakal memilih dua pemenang sebab kita ada... Kita ada pemenang dia. Kita ada pemenang? Okey, dua adalah pemenang ini. Sekejap saya tunjuk balik pemenangnya. Kita minta Kak Iti sebut nama eh. Okey, boleh. Aku punya ni ramai sangat orang tengah tengok. Slow pula hari ni. Okey, pemenang yang pertama jatuh kepada... Okey, Syafika Syukri. Yeay! Yang kata pasal telur dinosaur tu. Yeay, Syafika Syukri. Congratulations. Dapat ni ke? Dapat ni. Kita dapat tudung Aryani. Yes. Khas untuk Syafika Syukri. Nice. Tahniah diucapkan, anda memang kreatif. Pandai ni. Nampak macam you orang lepak kan? Macam betul, betul? Okey, ini nama pemenang ianya ialah? Kamila Noni. Dia mesti orang utara ni. Cik Kidau, jangan tunggu lama-lama sebab kami nak tunggu Fafa masak sampai udah petang untuk kita di bilik malam ni. Cantik. Okay, thank you so much guys. Sebab korang bersama-sama dengan kami di bilik hari ini. Artis pasal bilik bersama dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza. Baiklah. Tahniah. Terima kasih banyak-banyak Datuk Siti kerana melalui penderaan selama hampir satu jam. Eh, naik panas tak? Naik panas tak? Adakah? Tiga. Adakah? Bang, pergi buat. Saya kan member rumah apa, ni. Lepas ni, saya sanggup buat untuk you. Tapi, kebiasaannya sebelum hati-hati semua balik, kita ada segmen akustik getik. Oh, akustik getik. Aku akan akustikannya yang getik. Okey. Tapi ini di
Istimewanya kita ada Datuk Siti Nurhaliza. Kita nak sama-sama Datuk Siti, nak ajak sama-sama Datuk Siti bergetik bersama dengan Papau. Ya. Kak Siti boleh tak Kak Siti nyanyi sekali out of tune? Sekali je. Boleh. Boleh. Sekali je. Betul tak? Kita selalu dengar nyanyi Siti Nurhaliza, nyanyi lagu apa-apa pun semua perfect je. Nyanyi lagu sekolah pun perfect, lagu Demi Negara Yang Tercinta itu pun sedap. Tapi kali ni kau guide dia lah. Cuba akak cuba belajar cara untuk out of tune sikit suara. Out of tune ya. Contoh dia macam ni. Apa? Percayalah. Itu tak off. Itu bukan out of tune. Itu bukan out of tune. Itu macam mana? Sedap. Itu nyanyi dia gahang namanya. Okay. Salah. Okay. Dia macam ni. Kalau out of tune. Percayalah. Macam tu lah selalu berpau. Macam tu lah saya nyanyi selalu. Percayalah. Tak, itu betul lagi. Itu betul lagi? Aku rasa aku boleh nyanyi lah. Faizal, Okey, tak apa. So, sebab tu nak gabungkan Datuk Siti dan Papau hari ni. Kita sama-sama dengarkan ya. Okey, korang nak pilih lagu apa? Cuba sebut dulu. Lagu apa yang korang nak? Like, komen dan share ya semua. Like, komen dan share. Rafi, Rashid, Suzarina, Azwan Hashim, Siti Fairuz, Syahrin, Syahidan. Siti Fairuz mana? Siti Fairuz. Bukan ke dekat sini? Siti Fairuz, kau nak kahwin kan? Sini kan? Selamat pengantin baru. Huda Acu, Azlin, Matun, Nur. Itu out of tune. Itu out of tune. Tak. Itu okey. Okey, sekejap. Ada orang yang kata, Kak Siti, cuba berlakon. Bosu Siti berlakon. Berlakon macam marah. Tolonglah jangan. I tengok you berlakon itu je. Tak, saya buruk dengan kalau marah tak nak. Putra lagi dulu. Ya, itu berapa kali take tau? 150 take. Okay. Jujur dengan I. Masa you berlakon dengan Nicholas Saputra, you tenung tak mata dia. You macam, Nicholas, tengok mata I. You buat tak macam tu? Tak. Kenapa? Tak, bila ada kan adegan yang macam saya Kak Iti merajuk, dia pujuk kan dekat tangga tu kan. Tahu tak Kak Iti mana-mana? Kak Iti pandang telinga dia. Kenapa Kak Iti pandang telinga dia? Sebab Kak Iti tak pandang mata dia. Tak boleh kain macam ni. Kalau macam tu, biar saya ajar. Okey, ajar. Siti sekarang ni pandang saya. Kau tengok. Siti nampak macam apa? Kenapa tu keluar? Okey Kak Siti macam ni. Cuba Kak Iti tenung pandang muka dia. Saya harap Kak Siti tak muntah. Papa. Kak Iti bayangkan saya hari-hari nak menggandak muka dia Kak Iti. Ya ke? Bayangkan saya pandang mana. Pandang mana? Cakap. Bestnya dia ni. Saya punya phone ni. Siti nyanyi untuk korang. Okey. Okey, sekarang ni korang. Tolonglah last ni. Saya nak kena bacakan komen ni juga. Okay. Kena baca. Tolonglah Kak Iti pilih satu je kat Siti. Apa dia? Apa? Belakon garang. Aiman tahu macam mana. Aiman, komen sekejap Aiman. Suruh Aiman yang belakang. Aiman yang belakang. Sini lah kejap. Tolong saya tak boleh buat ulang tayang. Exactly, Aiman exactly. Betul, saya tak boleh buat ulang tayang. Kita tak pernah tengok. Aiman tunjuk macam mana. Aiman selalu kena marah. Okay, mari sini Aiman. Aiman. Aiman ni staff saya ya. Hai semua, hai Aiman. Aiman dah kahwin. Okay. Dah kahwin, okey. Okey Aiman. Cuba you ajukkan balik macam mana Siti Nurhaliza sedang marah. Ajuk balik. Okey, kejap aku nak minta green light. Boleh kan? Siti marah baik. Okay. Jeling je. Tak potong gaji kan? Tak potong gaji. Tak. Kemur. Tengok bergantung pada performance. Ya? Yes, okey. Jangan bagi malu SNP. Ini. Macam mana Siti Nurhaliza marah? Aduh. Aiman. Kejap. Aku Aiman. Kak Iti. Sorry, saya lambat Kak Iti. Saya tadi saya bangun lambat sebab semalam saya tidur lambat. Sorry Kak Iti. Jangan macam tu lagi ya. Macam tu je. Aiman tipu. Aiman tipu. Habis tu macam mana? Macam tu lah sikit. Tapi ada dialog dia. Macam tu je kan? Cuba panjang sikit. Ha? Cuba cakap kau lambat. Bos, sorry bos. Saya memang aku lambat tadi bos. Okey. Kenapa tak datang esok je? Cuba tanya dia kalau dia lambat. Aiman berani, dia kata cuba tanya dia pula kenapa tak lambat. Tak ada macam tu. Terima kasih Aiman. Aku doakan kau sampai rumah lah malam ni. Okey, tepuk untuk Aiman. Nampak Aiman kat belakang tu ada pintu dapur, boleh keluar. Okey. Thank you Aiman. Memang God. Macam ni, saya sebenarnya seorang yang sangat macam ni, tak suka marah. Yes. Saya belajar daripada awak. Kak Iti. Tak suka marah, tapi kalau marah tu
maknanya ada benda yang betul-betul okay, tak berkenan di hati. Level suara Siti lah. Paling tinggi masa Kazi, mana? Tanya Kazi pula. Kazi. Yes. Eh, Kazi best. Kazi boleh cerita daripada hari ini sampai tahun depan. Iyalah. Eh, ni kan dah tahu di bilik. Kita cash lah. Kazi kan suka cerita pasal Siti. Stand by ya, siapa yang datang dengan Dato' Siti, kami tarik kejap, ya. Semua. Kisah Siti tu semua dalam poket dia. Okay, so, untuk pertama, I'm sure lah boleh kenalkanlah kat Siti ni apa tadi angkat lah. Roti Sam Dewi. Kak Iti. Oh, biar aku buat lah kat. Okay, Kak Iti. Kak Iti, kita tadi macam mana kalau... You all lah tanya. Apa Siti tanya? Aku takut. Nak tanya lah Kak Zee. Walaupun Kak Roti dia buat baik tapi aku takut. Okay, Kak Zee. Bagi tahu cara paling, suara paling tinggi bila Kak Siti marah. Dia marah kat belakang stage masa kita orang tengah salin baju untuk konsert. Daripada satu baju ke satu baju yang lain tu, tu yang kita boleh tengok kalau betul-betul tegas kat situ lah. Okey, macam mana? Macam mana? Lakukan semua. Level suara ni. Siti Fairuz boleh berlakon kan? Okey, kita memang panggil satu keluarga datang sini. Hey, Siti Fairuz, kau nak cuti kahwin ke tak? Kau main sini. Kita memang panggil satu keluarga datang sini ya. Datuk Siti kalau nak sebut nama Datuk K, saya pergi ambil sekarang. Okey. Aduh, Masya Allah. Astagfirullahalazim. Okey, CF. Sini CF. CF dulu situ CF. Oh my god. Kita jarang ya nak upload satu company, satu keluarga datang. Si aku duduk. Si Abri dulu aku rasa the fan tau. Ni ayah saya ni antara fan yang paling betul ah. Weh, dah lah aku minat lepas tu dapat kerja dengan Datuk Siti Nurhaliza. Okey, dah lah dia apa orang kata buat apa? iClone. Kita buat program iClone. Uh-huh. Dia jadi Siti Nurhaliza. Berani tiru, dia. Tiru. Berani kurang ajar. Berani. Nyanyi sikit kalau kita nak suap clone ke tak clone? Sama. Percayalah. Tapi kita pun tak payah pandang Datuk Siti. Tak. Jaga je. Susah nak nampak dia tinggikan suara. Tapi tegaslah kita tahu bila suara dia tengah marah. Bukan marah tapi mata tengah terbeliak. Macam terbeliak. Jelingan tu lah. Jelingan. Kak Rozi, terus saya teringat satu insiden anugerah juara lagu. Kenapa? Ada dekat bahagian security tak kenal Siti Nurhaliza. Oh, betul. Oh my god. For the first time, honest. I mean, despite kalau aku tak suka Siti Nurhaliza dulu lah kan. Tapi sekarang ni, I memang susah. To be honest kak, saya selalu impress. I always talk to Siti. Yalah, terjadi depan mata ya. Exactly, saya selalu impress. Kaiti ni susah nak marah lah. Fan macam mana pun tak pernah ni. Depan mata aku anugerah juara lagu. Lah, producer kat belakang. Masuk. Ya Allah, kita angkut masuk. Masuk. Lagu. Tak cukup. Okey. Suara lagu. Siti Nurhaliza yang tak pernah marah, dia cakap dengan Siti, "You tak boleh parking sini. Tapi you kena parking jauh." Lepas tu dia punya Aiman cakap, "Tak apa, kita turun." Siapa tak boleh turun? Tak kenal saya. Saya Siti Nurhaliza. Saya tak tahu. Dia terus turun. Dia kata, "Aiman, sejoki." Dia buka pintu. Dia tak cakap tau. Lepas tu dulu kita ada security. Betul? AJL? Producer? Dia pun letak angkat beg dia. Jarang pernah tak pernah tengok Siti Nurhaliza. Tapi dia tak marah tau. Dia angkat beg. Boom! Tolak. Lepas tu Kak Rozi macam, "Siti, okey?" Galak, ambil handbag, letak, Kak Rozi, jom. Macam mana kau ingat ni semua? Aku kebetulan kat depan sebab aku baru kena sebelum dia kena. Oh my god, first time aku tengok Siti Nurhaliza marah tapi tahap tu. Ya betul, Papa kena dulu tapi Papa dah kat dalam, Papa tunggu tengok daripada depan, daripada luar. Ni je bila ni?
Ni AJL bila ni? Kak Uda. Kenapa sampai sedikit? ABP. Maafkan saya. Tak, masa tu kan, masa tu dengan segala security semua ada. Masa tu ketat gila ketat. Sebab ada ABP. Bukan Kak Syalam. Kak Uda dah kat dalam control room. Kak Kelly yang kena marah. Dia marah berusaha. First time. Itu sebab kameraman. Apa kan? Kameraman kan? Kameraman masuk. Oh my Allah, pecah rahsia lah malam ni. Ya Allah, ya Allah. Pasal rehearsal, Siti kita... Siti tak marah? Siti sepatutnya dia opening. Aduh. Tapi dia dibagi tahu dia salah dia kira miscommunication lah. One of FM bagi tahu kat dia pukul 9 ke 9:30 macam tu kan. Tapi Siti lambat sikit turun ke macam mana tahu masa tu? Apa sebab pada sana kat panas Siti? Bukan Siti lambat turun. Siti dah turun. Tapi dia orang call time salah bagi. So Kak Kelly yang ada kat luar masa tu. So dia terus nak start without Siti lah. Maksudnya kita pas buat persembahan. Kita buat persembahan yang kedua dulu. Actually dia ugut nak balik KL. Dia nak balik KL. Siti Nur Aliza tak marah. Dia just angkat kunci jalan balik. Dah banyak cerita. Tapi itu first time Kak Kelly cerita. Itu first time dia tengok Siti Nur Aliza marah. Yes. Marah yang betul-betul marah. Aduh. Yes. Tepuk ramai-ramai. Ini pengakuan ikhlas. Boleh keluar balik. Siap. Mungkin kau boleh bantu aku nyanyi lagi sedap. Betul, sini. Memandangkan dia akan menjadi raja sehari. Okey, dah pegang mic. Mari kita deri dia. Letak dekat gitar ni. Eh, dia pandai main gitar. Boleh main. Suruh dia main. Macam ni. Abang pegang. Aku yang pegang. Weh. Apa sudah jadi ni semua? Ini lagu My god. Habis. Habis pun aku kena pegang untuk dia. Kejap, saya nak baca You Are So Sporty, Siti DK. Mami dengan Mama saya tengah menonton juga Kak Iti. Okey, Mami, Mama. Aduh, saya pula tak tahu Kak Iti marah macam mana. Habis botol semua rahsia. Kenapa Melissa menyesal kerja di SNP? Siti Indo Aliza buat onar, kesian. Aduh, kesian kau CF. CF jangan malukan kami. CF jangan malukan kami. Okey. Peminat-peminat Siti Donald. Tengok pun dah tahu Siti tak garang pun. Kak Z, go Kak Z. Peminat Kak Z ramai weh. Kak Iti mengelak. Gelak tutup mulut pun lawa. Alah Kak Iti, kita kalau cantik tutup mulut lah. Oh, patut itu Mak Salma. Sakit tak pukul? Yes. Sakit. Tak. Patutlah Kak Iti kalau apa ketawa macam tu. Oh, maknanya kau nak cantik. Kalau macam Abang Fuzana, macam tu kan jahanam. Okey. Kesilapanmu ke egoanku tu lagu yang dia minta. Hampir mana. Jadi Aiman peminat hampir ramai. Comel dia gelap tutup mulut. Kenapa semua orang kata comel gelap tutup mulut? Kan? Okay. Untunglah jadi. Comel gelap tutup muka. Okey. Kak Iti. Ya. Dah habis dah. Sorry. Excited. So, best. Okey, tapi sebelum nyanyi, boleh tak saya nak tanya Siti soalan? Siti Nurizah, tengok tak Instagram The Real Fafau? Tengok. Ya, anak you dah restu. Kak Iti pun restu. Tak payah tanya, Kak Iti restu je. Restu apa? Kak Iti doakan pada ni. Pada Kak Iti minta masuk bulan ini jam Haji. Betul. Buka doa tadah tangan. Di Arafah amin, ya. Amin. Masa umat Islam berkumpul di Arafah, kita sama-sama doakan berlangit terbuka. Semoga Fafau dicepatkan jodoh, ditemukan lelaki yang beriman, baik budi dan menyayangi Fafau hingga dunia akhirat. Alah janganlah nangis. Kita sama-sama doakan dan cepat dan diberikan kebahagiaan segera bersama insan yang tersayang. Siapa-siapa pun tak kisahlah. Amin. Jangan siapa-siapa. Okey, Anwar Zain. Amin. Kau Anwar Zain sekarang.
Oh my god, kenapa aku perlu nangis? Tak, perlu nangis lah. Okay. Sekarang Wazin tu dah berpuluh tahun dah cuba. Tak apalah, usaha tak ada kekayaan. Okay, okay. Okay. Perlukah aku nangis Siti Nur Aliza bacakan doa ni? Ni, ya Rabbi pengsan Wazin tengok Papa ketawa. Tutup mulut eh? Okay. Macam tu ya sebenarnya. Okay, are you guys ready for this ready. Session? Akustik ketik. Sekali lagi kepada anda yang mungkin baru saja bersama kami ataupun buat pertama kalinya anda sedang menyaksikan di bilik. Again, setiap hari Rabu kita ada artis masuk bilik. Hari ini kita ada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Minggu depan kita berhari raya. InsyaAllah, hari Rabu 29 hari bulan kita akan bersama dengan YB Handsome. Yes. Wah. Cuba teka. Boleh teka? Sadik-sadik. Ya, insyaAllah. Bila dengan hal politik ni, kita kena tolerate dengan orang punya timing kan. So, kita doakan yang terbaik supaya YB Sadik-sadik akan sampai ke konti rumah kami di bilik ini. Okay. And of course, ala-ala nak sejir pasal itu. Jangan lupa games nanti main badminton. Oh. Wow. Kak main kat mana? Kena tukar pula ni jadi court dia. Jangan risau kalau dapat tu ada cantik okay. Dan kita nak beritahu juga nanti mulai 5 September kita akan mula membawa bilik ini, ruang tamu ini keluar rumah. Dan berjalan-jalan pergi ke utara, pergi ke selatan dan juga pantai timur. Dan juga setiap hari Rabu kita ada artis-artis yang akan kita bawa juga keluar rumah. Dan kita akan update dekat Instagram di bilik. Kita ada road tour sepanjang September lah, senang cerita. Okay? Jadi nantikan info-info di Instagram di bilik, di website kami, di Instagram Fafo dan juga saya dan semuanya. Okay. Alright. Kita nak nanya lagu apa? Senangnya Datuk. Sikit-sikit je semua. Semua yang senang, okey? Wow. Ini original key ke? Original. Of course lah, bila Farah Muzana mesti original key. Kita akan sampai. Seramik dulu, seramik dulu. Ini lagu penyakit. Jena. Oh, ini out of service. Ding, ding, ding. Okay. Jangan kau usah kasih. Salah lagu. Bermanakah tiap baris kata-kata, ataukah hanya di bibir saja? Bersungguh dari yang engkau aminkan, ataukah sekadar lakunan? Telah melekat dalam hatiku walau awan lalu. Rinduku tak berubah. Arah pun nama mengambang, cuma berteman. Ada tak pun nama? Bintang berkelipan dan juga awan. Siapa tahu rindu yang mencengkam di hatiku. Gantin. Aku meminta pada yang ada. Aku merindu pada yang kasih. Aku merayu padamu yang suci. Merinduku, aku meminta pada yang ada. Aku merindu pada yang kasih. Koris. Aku merayu padamu yang sudi. Merinduku. Tidak berkias. Apa tu? Jalinnya lalu tak beribu. Bagailah mana hendak berhias, cerminku retas seribu. Mendendam unggas liar di hutan, jalan yang tinggal jangan berliku, tilamku emas.
cadamnya intan berbantal lengan tidurku. Chorus. Cempaka kenangan tepian, mekannya kuntum, naidam kumbang, puas ku jaga si bunga impian, gugurnya sebelum berkembang. Semua. Sabar-sabar. Macam Abang Nua tengok ni, dia pengsan. Okay. Tingginya tidak terlawan. Alright. Terima kasih. Di bilik. Maafkan saya penduduk itu di bilik. Lagu tu dia merasa badan. Dia macam nak share. Yes. Okay, saya nak ucapkan. Ni dah ada mic kan? Saya nak ucapkan terima kasih pada Fafau dan juga Abang Faizal menjemput saya di bilik dan semua tim di bilik. Dan semoga apa orang kata, malam ini saya muncul dalam di bilik ni memberikan kegembiraan buat semualah. Mana yang melayari Facebook ni, terima kasih banyak-banyak kerana melayan kerenah kami. Kalau ada salah silap, harap maafkan ya. Kita pun sebenarnya maaf juga ke Iti dah datang rumah, macam-macam makanlah, apalah semua. So kita minta maaf juga. Apa pun ada sini, thank you so much tu. Yeah. Air tangan Huda. Ya, yeah, Kak Huda, terima kasih. Kak Huda, thank you so much. Kak Z, terima kasih. Thank you, Kak Z. Aiman, semula tim yang ada kat sini, terima kasih banyak. Thank you so much. Dan selamat Hari Raya Adik Adha. Tak lama lagi kan? Yes, dan yes, selamat yes. Menjalani ibadah kurban kepada semua yang menjalani apa ibadah haji. Kak, saya akan pergi ke Lebanon insyaAllah raya haji ke sana. Betul. Pastinya. Hari Ahad ni. Doakan saya, okey? Okey, saya doakan. Dapat jodoh di Lebanon. Dapat Anwar Zain, Lebanon pun Lebanon. Betul. Amin, amin. Aku dah, yang penting kita usaha. Betul. Apa salahnya? Kalau kata orang aku tak usaha, Kak. Amin, amin. Kita doakan. Okey, selamat Hari Raya Adik Adha. Maaf Zahir dan Batin. Nice. Andainya engkau ku miliki terdahulu sebelumnya, andai ku curah rasa hati, mungkin kini ku kan tenang di sampingmu. Belum puas ku menikmati kesan kasih sayang, kau terpaksa pergi. Ingin ku terus dicintai, walau bisikanmu azimat berduri. Bila cinta berbunga jadi air mata di jariku, betapa ku cinta padamu. Katakanlah kau cinta padaku, sematkan lagu di hatimu. Walau di mana berada, ingat ku dalam doamu. Kemelapkan jiwa, senikanlah cinta. Semoga kau dan aku akhirnya bersama. Aku kan menunggu walaupun 1000 tahun lagi. Betapa ku cinta padamu. Katakanlah kau cinta padaku. Kau cinta padaku. Sematkanlah ku di hatimu. Walau di mana berada, ingat ku dalam doamu.
www.ratsahati.com. Thank you so much artis pilihan hari ini bersama dengan Dato' Sri Siti Nurhaliza. Hingga jumpa lagi. Bye-bye. Like and share. Bye. Assalamualaikum. Bye.